Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada munafa'an fi ulumi fi daraini amin. Wal maqsidul aqsal musyahadatul ala, dan maksud yang tinggi yaitu musyahada, menyaksikan Allah yang maha tinggi. Fal yuksiril abdu tilawata muksiran zikran bitayibi kalimatin bitayibi kilmatin mutabattilan. Maka hendaklah seorang hamba itu memperbanyak akan baca Quran, memperbanyak zikir dengan kalimat taibah, yaitu la ilaha illallah. Perbanyak zikir itu kalau pengen al-musyahadah, pengen hatinya menyaksikan Allah, pengen bisa mengerti, paham. Orang yang sudah menyaksikan Allah itu mengerti, enggak pakai dibilangin, paham. Di antara tandanya orang yang musyahadah, kalau kita belum mengerti, masih susah dibilangin kita belum musyahadah, maka jadilah orang yang sudah musyahadah dengan apa? Mengerti, enggak pakai dibilangin, paham. Dia gunakan akal cerdasnya. Sama dengan kita kalau makan, kalau pengen, kalau lapar ya makan, kalau haus, kalau haus ya minum, kalau ngantuk ya tidur. Seperti itu. Mutabatil, hal keadaannya mutabatil. Mutabatil itu orang yang udah putus hanya sama Allah, atau juga orang yang ya mementingkan kehidupan akhirat, jadi putus hanya Allah saja. Hanya Allah saja bukan berarti enggak kerja, enggak berdagang, bukan. Jangan kamu ambil pengertian sama Allah aja udah ngaji aja, baca Quran aja, bukan. Bukan begitu pengertiannya. Hatinya hanya sama Allah. Walaupun kerja, walaupun dagang bakso, dagang soto, dagang baju, dagang apa, itu juga bisa sama Allah aja. Waktu sholat berhenti, azan berhenti. Waktu sholat, sholat. Waktu zikir, zikir. Waktu zikir, hatinya selalu zikir, ingat sama Allah. Selalu musyahadah terus kepada Allah. Jadi kehidupan kita sehari-hari tidak menghentikan kita untuk musyahadah kepada Allah. Bukan pengertiannya di rumah aja baca Quran aja zikir, bukan begitu aja, bukan. Masing-masing orang punya kesibukan, masing-masing orang punya keperluan. Orang yang musyahadah kepada Allah, diberikan oleh Allah maka musyahadah, maka dia tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia melakukan kemaksiatan, dia keluar dari itu, bukan musyahadah itu. Walaupun dia sambil baca Quran, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia sholat, tapi ada melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, bukan musyahadah.
lagi sholat riya, nah ini baca Quran riya, enggak musyahadah, walaupun perbuatannya demikian, walaupun dia dagang bakso, dagang soto, dagang siomay, dagang baju, tapi hatinya selalu berpaut kepada Allah, enggak mau berbuat curang, berbohong, menipu, enggak mau ingat sama Allah, musyahadah, selalu dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal apa aja. Iya, apalagi kita orang yang belajar kayak begini, yang selalu dalam kontrol, selalu dalam kontrol agama, apalagi, maka akan lebih hebat lagi, akan lebih hebat lagi. Makanya ulama ada dua, ada ulama dunia, ulama akhirat. Walaupun baca Quran, walaupun dia sembahyang atau lain sebagainya daripada ibadah, tapi hatinya tidak ibadah. Hatinya mencela, hatinya menghina. Itu belum musyahadah. Nah, yang bagusnya banget emang ya, dia baca Quran, dia sholat kepada Allah, hatinya selalu kepada Allah, gak ngapa-ngapain dah, kerjanya udah baca Quran, zikir, ngaji, baca kitab, apa mutola'ah, bikin kitab, gak ngapa-ngapain, gak kerja, gak apa, ini hebat, duitnya ngalir terus tapinya ya, duitnya ngalir terus. Ini yang begini makomnya sudah tinggi, makomnya tajrid. Walaupun nggak kerja, duitnya ngalir, tajrid. Nah kalau kita duit ada, kalau kita kerja, itu kita makomnya masih asbab sebab. Jangan coba-coba tajrid. Dan akui baik orang lain maupun diri kita, kalau kita masih makom sebab umpama, kalau beliau sudah makom tajrid. Wal yajtahid biwata'i biwita'i qalbi nutqahu biwita'i qalbi nutqahu hatta yasira biqalbihi muta'assila. Dan hendaklah dia itu bersungguh-sungguh dengan menyelaraskan hati akan ucapannya, biar sesuai hati dengan ucapannya. Atayasira biqalbi muta'assila, sehingga jadilah ia dengan hatinya, hatinya kokoh. Orang yang punya hati kokoh itu enggak bisa digoyang keyakinannya. Nggak bisa digoyang keyakinan, teguh ya. Kalau kamu silakan begitu, kalau saya seperti ini, subhanallah, muzilan li hadisi nafsin kayyan ral qalbu lil halil aliyati na'ilah. Lagi dan menghilangkan bagi bisikan nafsu, ya. Sehingga bisikan nafsunya hilang, ya. Sehingga supaya ya hatinya itu bersinar dengan keadaan yang mulia yang tinggi, kalau keadaannya cenderung. Wa yafidu nurul qalbi lil qalbi faza fa mahasinil a'mali minhu tasawula. Wa yafidu nurul qalbi, dan ya
melimpah nur qalbi lil qalbi, ada qalib oleh qalab, ada dua, nur hati kepada wadah hati badan. Jadi nur hatinya melimpah kepada badannya, maka nanti badannya akan selalu dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, berbuat yang baik, tangannya, kakinya, matanya, telinganya, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Faza bi ma'asinil a'mali minhu tasawla, maka demikian itu ya, dengan segala amal-amal yang baik, tasawla yang ya, al-qadar meminta-minta ya. Wa yasiru aqqan zikra zatin zikruhu hazil musyahadatul syarifah asila, dan jadilah dia itu benar-benar zikir zat, jadilah zikirnya itu zikir zat, zikirnya jadi zikir zat. Inilah musyahadah yang mulia, hasilkan oleh makan musyahadah yang mulia ini. Dengan apa? Tadi baca Quran ya, atau memperbanyak zikir kepada Allah, zikirnya zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi jangan sampai kita enggak zikir la ilaha illallah, orang-orang zikir kita kabur. Bagaimana kaburnya? Tidur. Jangan sampai, jangan sampai. Siap, siap zikir la ilaha illallah, 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 dan seirama, jangan ada yang beda irama. Zikir. Hati mau marah mulu, zikir. Mau gedek benci, zikir. Enggak ngerti dibilangin, zikir. Pasti kita ini sadar, gua apa begini jadi orang ya, sadar. Itu penyakit hati. Obatnya enggak lain kecuali zikrullah, ya kan, orang masing-masing. Kalau korengan obatnya ya beli salep ke dokter. Ya. Batuk obatnya ya apa? Ya, tanya sama dokter, banyak obat batuk. Pilek obatnya ya tanya sama dokter ke klinik. Hati obatnya ya masa ya paramek. Hati obatnya diantaranya yang paling hebat adalah zikrullah. Ya, abdul zikri la ilaha illallah. Nah itu dia. Wa hadzal abyatu kulluha, ini bait seluruhnya, min kalamil imam Suhrawardi, daripada kalam Imam Suhrawardi. Fi awari fil ma'arifi fil babis sabi'i wal ishrina, di dalam kitab awari fil ma'arif dalam bab ke-27. Ada kitab tu awari ma'arif, kalau dulu di sampingnya Ihya Ulumuddin. Kalau saya punya kitabnya tersendiri. Sekarang sudah banyak cetakan. Wa ankunhu, dan aku kutip akan dia min awalil kalami huna, daripada awal kalam di sini, liyakuna syara'an li kalami nazimi, supaya dia menjadi penjelas bagi kalam nazim. Wa huwa qaulu, yaitu perkataan an Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, berkata beliau, maktubun, tertulis, kata beliau ini Imam Suhrawardi, fit Taurati hazil ayat, di dalam kitab Taurat akan ini ayat, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau, syahidan, hal keadaannya menjadi saksi,
Aubashiran dan memberikan kabar gembira, wa naziran memberikan peringatan, wa hirzan dan menjaga lil mukminin bagi orang untuk orang mukmin, wa kanzan dan penyimpanan lil ummiyina untuk para orang-orang yang ummi. Anta abadi, engkau adalah hambaku, wa rasuli, engkau adalah rasulku. Samaituka mutawakkila, aku namai engkau seorang yang ya mutawakkil, yang mewakili. Jadi rasul wakil daripada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bihfazin wala ghalizin, tidak dengan kasar. Tidak dengan kasar. Dengan kasar, tidak dengan kasar tutur katanya. Kita kalau umpama ngomongan kita kasar, orang tinggal enggak kira-kira? Tinggal. Ngomongnya kasar. Karena tidak semua omongan yang tunduk dengan kata-kata keras. Tidak semua. Justru kadang omongan sedikit, pelan, tapi mengandung arti yang keras. Jadi jangan kasar. Wala ghalizin, sama. Kasar ini. Kasar sama tegas sama enggak kira-kira? Hah? Beda. Kasar sama tegas beda. Kasar tuh identik kepada apa? Negatif. Kalau tegas positif. Tegas. Kasar banget jadi orang negatif. Itu masya Allah luar biasa, tegas sekali. Nah, itu positif. Wala sakhabin, dan tidak teriak. Fil aswaki, di pasar. Pasar enggak teriak-teriak. Jadi teriak ini Nabi juga pernah bersuara keras ketika hal-hal yang benar, enggak apa-apa. Seperti Nabi pernah mengatakan, wa'ilu lil aqab, celaka bagi ya tumit, maksudnya apa? Orang yang udunya enggak ya ngeratain tumit. Nabi pernah tuh berkata keras. Berkata ya, tinggi, tegas tuh namanya. Juga yang lainnya Nabi pernah. Jadi bukan berarti enggak boleh berkata keras, boleh, tapi di tempatnya. Tegas namanya. Nah, kalau yang kebun binatang dibawa-bawa itu namanya kasar. Dasar lu. A N J I N. Dasar lu. M O N Y E T. Ngomongnya gak enak ya. Saya enggak biasa ngomong begitu. Jangan kamu biasa ngomong kayak begitu. Dasar lu, T-A-I. Itu namanya kasar. Kita jauhin gak kira-kira tuh orang kasar? Jauh. Kamu senang gak kira-kira? Jelek tuh orang kasar. Ada nih kamu nih perempuan, ada cowok ngomongnya begitu mulu, T A I A N J I N. Kira-kira kamu mau enggak perempuan begitu, laki-laki? Hah? Mau enggak? Tapi ganteng orangnya. Mau enggak? Duitnya banyak. Bening. Hati-hati ya. Jadi kasar itu bisa orang kabur dari kita. Nah, kalau tegas
cakep gitu ya. Tegas tuh yang benar ngomongnya. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata, dan Nabi tidak membalas dengan yang buruk akan yang buruk. Walakin ya'fu wa yasfahu, akan tapi Nabi memaafkan dan mengampuni. Nabi itu maafin, mengampuni, maaf sama. Nah, kita pun begitu, jangan ada orang kita benci, jangan. Jadilah kita tuh memaafkan semua orang. Maafin, maafin, maafin. Saya maafin. Saya maafin. Ya, kalau kita kesel awal-awal manusiawi namanya, setelah itu kita maafin. Maafin. Selesai. Kalau kita maafin dia, nanti ketemu wajah kita enak. Tapi kalau kita enggak maafin dia, ketemu dia wajah kita enak apa enggak? Enggak enak tuh. Sehingga ketahuan sama dia, tuh orang ngapa banget, ngapa begitu banget sama gue ya, tampangnya ya Allah segitunya gitu. Tapi kalau kita maafin, kita menghadap sama dia tuh enak aja. Senyum aja. Padahal kita tahu omongan dia menghina kita sampai ke telinga kita. Tapi karena kita maafin, kita bisa senyum sama dia. Di depan dia, walaupun di depan dia ataupun di belakang dia. Enaknya kita maafin orang tuh gitu. Nah, itu kalau begitu kita kalau dalam film namanya apa tuh? Jagoan. Jagoan, masyaallah. Jagoan kan biasa begitu ya. Awal-awal dicela, dihina, tapi akhirnya menang. Menang. Padahal berbuat kebajikan tapi dicela, dihina, itu jagoan tuh. Yang suka menghina itu musuhnya tuh, nanti bakal mati dia di akhir. Film kan begitu. Jadi maafin aja. Kayak Nabi kayak begini. Walan aqbidahu hatta tuqama bil millatul mu'ajjatu, dan tidaklah aku ya mencabut nyawanya, ya, akan dia nyawanya maksudnya, sehingga didirikan dengan sebabnya akan agama yang bengkok ini, diluruskan agama yang bengkok ini. Jadi Nabi itu memang ya Allah utus untuk meluruskan ini, agama ini. Bi ayyakulu, dengan bahwa mereka berkata la ilaha illallah, wa yaftahu ayunan umyan, dan ia membuka mata-mata yang buta, wa adhanan summan, dan telinga-telinga yang tuli. Jadi memang ada matanya tapi tidak melihat, ada telinganya tapi tidak mendengar. Jadi zahirnya melihat tapi batinnya enggak melihat. Janganlah kita jadi yang demikian. Makanya turutin kalau kita dinasihatin sama guru, walaupun kita belum paham, iya aja udah, kerjain aja. Iya, ikut aja. Jangan pernah nolak, jangan. Kecuali hal-hal yang dilarang dalam agama. Ya kayak anak kecil kan. Dek, jangan minum es, Dek. Enggak mau es, ngamuk gitu kan. Kan belum masuk kan di sininya dia. Coba kalau udah gede. Ngerti enggak dibilanginnya? Oh iya, ngerti. Bahkan enggak mau sendiri. Karena masih kecil, apa? Belum paham. Kita pun begitu, ada masalah-masalah yang kita belum paham. Ada masalah-masalah yang kita belum paham. Ikutin aja. Iya. Kalau orang yang mencintai kita, apa iya dia mencelakai kita? Tidak. Guru mencintai kita, orang tua mencintai kita. Wa quluban gulfan, dan hati-hati yang ya terbungkus, tertutup maksudnya, supaya dibuka. Wallahu a'lam bishawab. فلا يزال عبدك